Ya, Sinta, kamu tahu gak sih kalau tertawa itu adalah salah satu terapi terbaik dan yang pasti mudah dilakukan? Nah, tahu dong, Fik. Bahkan nih tertawa nih sekarang udah ada kursusnya nih, kursus untuk tertawa nih, Fik. Betul sekali. Kursusnya ini adanya di Ethiopia. Ini berguna untuk membantu penderita kanker. Nah, yang mengajarkan pun juga ternyata gak main-main, Sinta. Yaitu juara dunia tertawa. Jadi penasaran nih, pengen tahu kayak apa. Ini dia liputannya. Bella Sujirma, pemegang juara tertawa dunia tahun 2008, membuka kelas tertawa di Ethiopia. Jirma yang sebelum berprofesi sebagai guru, memenangkan perlombaan di Jerman 5 tahun yang lalu. Tertawa menjadi obat baginya untuk bangkit dari keterpurukan. Bisnisnya sempat hancur akibat kebakaran dan banjir. Dia mulai mabuk-mabukan dan terkena penyakit AIDS. Istrinya meninggal akibat penyakit AIDS yang ditularkannya. You know, when I laugh from my bottom of heart, really, my laughter become contagious, it touches. Now, when I look your eye contact, now, you, something is coming up from you. The nature of laughter, when it is natural, it spreads and it breaks. It evokes the other. Setelah menjadi pemenang, ia memutuskan untuk serius memanfaatkan bakatnya. Dia pun membuka sekolah tertawa. Para murid dikenakan $25 Amerika atau sekitar Rp250.000 untuk mengikuti pelatihan selama 8 minggu. Kelas tertawa yang dibukanya menarik perhatian banyak pihak termasuk Kokep Yeman. Kelas tertawa memberikan semangat baru buat pria yang 2 tahun lalu divonis menderita kanker ini. Bafi cepetan cenek nabar. Kanker malet ya, kedai. Gizem maizat. እና በዚህ ነገር እኔ መሞት ነው መሰለኝና ተስፋ ቆርጬ አንኖርም ብዬ ያለው ሰው ነበርኩና በአጋጣሚ በዚህ ስመጣ መኖርን እንዳለ አረጋግጥኩ። Manfaat terapi tertawa sudah diteliti sejak beberapa tahun lalu. Seorang dokter dari sekolah obat-obatan di Maryland, Amerika, menyimpulkan bahwa terapi ini memiliki pengaruh yang baik untuk kestabilan perasaan. Laugh therapy as a therapy, it can has many effects, both in psychological, in metabolic activity, in well-being, in how you look, how you communicate with people, and how you feel about yourself also. Setelah setahun membuka kelas tertawanya, dia sudah melatih lebih dari 200 orang. Jirma percaya tertawa merupakan energi positif untuk membuat orang menjadi lebih baik. Mungkin pengalaman untuk menghilangkan stres menjadi daya tarik kursus ini. Stress is growing, increasing. So to minimize this stress, we have to learn how to laugh, natural laughter, indigenous laughter, laughter without reasoning, and laughter which can minimize your stress. Jirma telah diundang ke berbagai negara untuk menghadiri konvensi internasional dan membagikan tawanya. Dia juga mempraktikkan ilmunya kepada keluarganya. Bahkan dia terus ceria saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengendarai kendaraan, berbelanja, atau berkumpul bersama keluarga. Luar biasa, Fik, ya. Biasanya kan kalau kursus tuh kursus yang seperti misalnya formal. Ini kursus tertawa, ada kursus efeknya. Dan diyakini kursus ini dapat membantu mengendalikan emosi seseorang ya secara psikologis. Betul, tapi sebenarnya nggak usah ikut kursus yang satu ini juga. Asal ketemu teman yang humoris, teman yang seru, itu biasanya bisa ketawa sama teman.